Baik, kerja membaik pulih ban di terusan tengah di Sukto Alor Limpah Sungai Santa. Pelubang yang runtuh semalam dijangka menelan belanja antara 1.5 juta sehingga 1.8 juta ringgit. Menteri Besar Kedah Dato' Sri Muhammad Sanusi Makno berkata kejadian runtuhan itu adalah di luar jangka dan menyebabkan berlaku gangguan bekalan air mentah ke beberapa loji rawatan air LRA di negeri itu. Dan ketika ini, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda sedang melakukan kerja membelat terusan dan jangka dapat diselesaikan hari ini. Jadi untuk tindakan segera di belat sungai inilah, dia akan limpah balik masuk ke sana. Kita perlu lagi peningkatan paras air daripada yang ada sekarang ni, meningkat 1 meter saja lagi untuk semua LRA ini dapat beroperasi seperti biasa. Kos pembaikan ban itu pun agak tinggi. Kos yang di belakang saya dimaklumkan oleh MADAS setakat ini dah RM300,000 untuk menyediakan belat ini. Yang di tempat runtuh itu mungkin akan menelan kos jutaan ringgit. Kita akan usahakan supaya dia dapat diperbaiki segera. Beliau bercakap kepada pemberita selepas meninjau lokasi runtuhan di Kampung Telaga Batu Jitra dan LRA Pokok Sena di Sungai Santap. Penutupan LRA Pokok Sena memberi kesan kepada 13,500 akaun pengguna di kawasan itu.